Di acara pengumuman Apple yang berlaku pada bulan Oktober yang lalu, Apple telah mengumumkan kehadiran beberapa peranti mereka yang terbaru, termasuklah laptop MacBook Air 2018 yang hadir dengan kemaskinian yang baru. Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Nazrin dan ini adalah pandang pertama saya mengenai laptop terbaru daripada Apple iaitu MacBook Air 2018. Kali terakhir laptop MacBook Air ini dikemaskini secara besar-besaran ialah pada sekitar tahun 2010 dan pada tahun ini Apple akhirnya mengambil langkah untuk mengemaskini peranti MacBook paling mampu milik mereka. MacBook Air ini hadir dengan paparan skrin Retina display 2060x1600 pixel yang juga mempunyai rekaan berbingkai nipis berbanding dengan paparan MacBook Air sebelum ini. Dari segi spesifikasi, model yang diterima oleh kami dikuasakan oleh CPU Intel Core i5 generasi ke-8, memori DDR4 sebanyak 8GB dan storan SSD bersaiz 256GB. Apa yang menarik di sini ialah Apple turut menyatakan bahawa rangka laptop MacBook Air ini direka menggunakan aluminium yang dikitar semula dan ini membuatkannya di antara laptop yang paling mesra alam oleh Apple. Dari segi I/O, laptop MacBook Air ini dilengkapi dengan dua palang USB 3.1 Type-C yang juga merupakan palang Thunderbolt 3.0 yang boleh digunakan untuk disambungkan ke pelbagai peranti USB 3.1 Type-C, termasuklah paparan skrin beresolusi 5K yang kini semakin banyak hadir di pasaran. Dalam pada itu, palang USB 3.1 Type-C ini juga digunakan untuk mengecas MacBook Air ini dan ini boleh dilakukan walaupun ia disambungkan ke paparan yang kami katakan sebelum ini. Lebih menarik lagi, MacBook Air 2018 turut merupakan MacBook Air pertama yang hadir dengan sokongan untuk teknologi security cap jari Touch ID dan menggunakan chip security Apple T2 yang sama digunakan pada laptop MacBook Pro dan juga iMac Pro yang dikemaskini baru-baru ini. Selain dari itu, chip Apple T2 ini juga bertanggungjawab untuk membolehkan pembantu digital bersuara Siri untuk digunakan pada peranti-peranti Mac ini. MacBook Air baru ini juga sama dan ia turut hadir dengan sokongan untuk Siri. Pengguna hanya perlu menggunakan frasa panggilan Hey Siri dan ia akan melakukan tugas-tugas yang sama seperti jika anda menggunakannya pada peranti iOS. Kebarangkalian besar anda akan membeli MacBook Air ini untuk tujuan kerja di pejabat dan anda akan menggunakannya untuk menaip dokumen ataupun membalas mesej dan email yang cukup banyak. Sama seperti MacBook Pro yang baru sahaja dikemaskini pada tahun ini, MacBook Air ini menggunakan papan kekunci Butterfly Key generasi ketiga yang bukan sahaja menjanjikan ketikan kekunci yang lebih senyap tetapi juga kepastian bahawa papan kekunci ini tidak akan rosak akibat butiran debu seperti papan kekunci Butterfly generasi sebelum ini. Kami baru sahaja menerima peranti ini untuk diulas dan pengalaman pendek kami sewaktu menggunakan laptop MacBook Air ini ialah ia agak mudah digunakan. Walaupun initial setup untuk menggunakan MacBook Air ini sedikit rumit bagi mereka yang baru sahaja berpindah ke ekosistem Apple. Mereka yang baru berpindah ke platform macOS juga perlu mempelajari cara penggunaan sistem operasi tersebut termasuklah lokasi-lokasi menu dan juga shortcut papan kekunci. Menggunakan perisian seperti Photoshop dan Illustrator juga cukup lancar pada MacBook ini walaupun apabila kedua-dua program ini digunakan dengan sekaligus. Apple menjanjikan jangka hayat bateri yang cukup panjang dan sewaktu penggunaan kami yang singkat ini, selain daripada pengecasan pertama selepas dikeluarkan daripada kotak, kami masih belum perlu mengecas laptop ini. Apple juga tidak berkompromi dengan kualiti audio laptop ini melalui sepasang pembesar suara stereo yang terletak di kedua-dua bahagian sisi papan kekunci laptop ini. Kami juga sempat menguji kelantangan dan kualiti audio MacBook Air ini dan pada pendapat kami, ia di antara pembesar suara terbaik yang pernah kami dengar pada sebuah laptop yang nipis seperti ini. Sekian saja pandang pertama saya mengenai laptop MacBook Air 2018 ini. Nantikan ulasan kami di Amans tidak lama lagi. Anda telah bersama saya Nazrin, Majalah Teknologi untuk Negara.